Simon Hooper sangat terpukul dengan kesalahannya di laga City vs Tottenham. Simon Hooper sangat terpukul setelah tidak memberi Manchester City keuntungan di menit-menit akhir saat melawan Tottenham, menurut pengakuan Howard Webb. Wasit Hooper memberikan tendangan bebas kepada City di waktu tambahan, tepat ketika Jack Grealish tampaknya memiliki peluang mencetak gol. Wasit awalnya mengizinkan permainan dilanjutkan ketika Erling Haaland dilanggar oleh Emerson Royal, tetapi dia menghentikan pertandingan setelah umpan terobosan diberikan. Webb, wasit final Piala Dunia 2010, adalah kepala wasit di Professional Game Match Officials Limited PGMOL yang mengelola ofisial pertandingan di Inggris. FA mendakwa City gagal mengendalikan pemainnya pasca insiden hasil imbang 3-3 melawan Tottenham pada tanggal 3 Desember. Haaland adalah salah satu dari beberapa pemain City yang memprotes Simon Hooper. Dia melanjutkan protesnya setelah peluit akhir berbunyi, memposting ulang klip kejadian tersebut di X, sebelumnya bernama Twitter, dengan komentar, WTF, yang merupakan bahasa yang menyinggung. Keputusan tersebut juga menuai banyak kritik dari banyak pihak. Berbicara di Match Officials Mixtap, sebuah program produksi Premier League yang menganalisis keputusan-keputusan penting dalam beberapa pertandingan terakhir, Webb memahami rasa frustrasi City. Saya memahami kekecewaan yang dirasakan City atas pertandingan ini. Ini adalah kesalahan wasit dan VAR tidak berperan dalam hal ini. Kami selalu mencari, sebagai ofisial, untuk memberikan pengaruh positif pada permainan, dengan mencoba mengidentifikasi saat-saat di mana kami dapat membiarkan permainan berjalan melalui keuntungan. Dia memutuskan untuk memberikan pelanggaran pada saat bola akan ditendang, dia meniup peluit, dan kemudian menyadari bahwa ada keuntungan luar biasa yang mungkin terjadi. Dia sangat terpukul. Dia memimpin pertandingan dengan sangat baik selama 93 menit, tapi dia tahu ini akan menjadi satu-satunya poin pembicaraan. Pep Guardiola, Manchester City rindukan Kevin De Bruyne. Manajer Manchester City, Pep Guardiola, mengakui bahwa ia mulai merindukan kehadiran Kevin De Bruyne yang sudah absen sejak awal musim. Seperti yang diketahui sebelumnya bahwa Kevin De Bruyne mengalami cedera hamstring pada laga pembuka Premier League kontra Burnley. Cedera tersebut lantas membuat snack playmaker asal Belgia harus balik ke meja operasi dan diprediksi akan absen hingga awal Januari tahun 2024. Namun, meski tanpa kehadiran De Bruyne, performa Manchester City tak mengalami banyak perubahan. Mereka masih bersaing di posisi 4 besar dan telah memastikan diri lolos ke babak 16 besar Liga Champions dengan status juara grup. Meski demikian, Pep Guardiola mengakui bahwa ia dan timnya sudah merindukan kehadiran De Bruyne di lapangan hijau. Tentu saja saya lebih suka Kevin bersama kami. Tentu saja kami membutuhkannya. Anda harus menangani situasi dengan pemain yang kami miliki. Saya telah mengatakan berkali-kali, ketika kami memiliki posisi yang stabil dengan pemain seperti musim lalu, semuanya ditutupi dengan pemain yang Anda sebutkan. Tentu saja, kata itu tidak berarti kehilangan sesuatu, tetapi mengubah sesuatu dan Anda perlu waktu untuk beradaptasi. Namun saya merasa sejauh ini cukup baik, kami tidak terlalu banyak menurun. Namun kami memiliki standar, kami kalah dalam satu pertandingan dari 6 atau 7 pertandingan, jadi itu adalah bencana besar. Yang lainnya kami bermain imbang tetapi tampil sangat baik. Stefan Ortega pastikan kesiapannya hadapi Red Star. Kiper Manchester City, Stefan Ortega, menyatakan kesiapannya untuk tampil menghadapi Red Star menggantikan peran Ederson Moraes. Manchester City akan menghadapi laga terakhir babak penyisihan grup di Liga Champions dengan tandang ke markas Red Star di Rajkot Mythic Stadium, Kamis tanggal 14 Desember tahun 2023, dini hari WIB. Pertandingan ini sendiri sebenarnya sudah tidak menentukan lagi bagi City karena mereka sudah memastikan diri lolos ke babak 16 besar Liga Champions dengan status sebagai juara grup. Hal itu pula mungkin yang akan membuat The Citizens akan melakukan sejumlah perubahan, salah satunya di sektor penjaga gawang. Pada laga ini, Stefan Ortega akan diplot sebagai kiper utama.
Pep Guardiola sengaja mengistirahatkan Ederson Moraes untuk mempersiapkan diri menghadapi Crystal Palace di akhir pekan mendatang. Ortega sendiri menyatakan kesiapannya untuk tampil pada laga ini menggantikan peran Ederson Moraes. "Saya bahagia untuk setiap pertandingan yang saya jalani di sini. Besok bisa menjadi kesempatan berikutnya untuk menunjukkan versi terbaik saya. Pertama-tama, kami memiliki banyak kualitas dalam tim ini, setiap sesi berada di level yang tinggi. Saya tidak berada di awal usia 20-an, saya memiliki pengalaman untuk mengatasinya. Ini adalah tentang selalu siap setiap saat. Ini adalah kunci saya untuk selalu siap, maka itu tidak terlalu sulit." Manchester City tandang ke Red Star Belgrade, Erling Haaland masih absen. Erling Haaland akan absen di pertandingan Liga Champions saat Manchester City bertandang ke markas Red Star Belgrade tetapi mungkin berlatih pada hari Kamis, kata manajer Pep Guardiola. Striker Norwegia berusia 23 tahun itu juga absen dalam kemenangan hari Minggu, tanggal 10 Desember tahun 2023 di kandang Luton Town karena masalah kaki. "Dia akan kembali pada hari Kamis, saya kira. Kita akan lihat bagaimana kondisinya. Saya tidak tahu saat ini kapan dia akan kembali tetapi pada konferensi pers berikutnya saya bisa lebih banyak tahu." Manchester City telah lolos ke babak 16 besar setelah memenangkan seluruh 5 pertandingan grup G sejauh ini. Erling Haaland sudah mencetak 5 gol untuk sang juara bertahan di kompetisi musim ini. Namun, dia mungkin tetap diistirahatkan meskipun dia telah fit, karena Guardiola ingin merotasi skuarnya sebelum terbang ke Arab Saudi untuk pertandingan Piala Dunia antar klub. Kiper Ederson juga absen dalam pertandingan di Beograd melawan Red Star Belgrade, memberikan kesempatan kepada wakilnya Stefan Ortega, sementara City juga tidak akan diperkuat pemain sayap Jeremy Doku yang memiliki masalah otot dan Kevin De Bruyne yang sudah lama absen. "Kami melakukan pendekatan terhadap pertandingan ini seperti yang kami lakukan pada pertandingan pertama di Manchester, dengan cara yang sama. Para pemain harus tampil baik. Kami telah mempersiapkan diri dengan sangat baik. Saya harap kami dapat memainkan pertandingan dengan baik. Tapi tentu saja kami akan merotasi beberapa pemain karena setelahnya kami punya waktu 3 hari untuk melakukan perjalanan jauh, bermain di semifinal, dan potensi final. Saya akan sangat senang melihat banyak pemain yang tidak bermain akhir-akhir ini terlibat."